Lepas ni saya nak buat ni tukar sober belakang, pin sober. Ini wajah fan pro eh. Kiri kanan tukar. Dengan tukar lobo arm dia. Warna tukar baru lobo arm dengan axle tu, peha tu, orang panggil peha eh. Itu pun dia tukar baru, dia dah beli baru. Jadi saya owner suruh tukar, kita tukar layan je. Saya cakap jangan tukar benda tu boleh lagi, tapi orang tua kan, kata dia kita ikut je lah kan? Tak ada yang tua, tak ada yang muda. Alhamdulillah kita layan lah, kita jack dulu di kanan. Alright, kita buka tayar. Okay, saya dah jack lah dua belakang ni. Kita tak stand eh, stand. Sekarang kita buka tayar ni. Saya nak buka ni sebenarnya. Nak buat arm ni. Ni chamber dia. Dia wajah dengan Wira sama. Chamber ada dua je. Ni chamber. Nak buat arm. Itu tulang anjing pendek. Itu tulang anjing panjang. Atas. Dia ada chamber yang pendek. Ada chamber dia kan. Nak chamber. Ni. Peha ni. Besar ni. Saya nak tu, dia kena suruh, dia suruh tukar. Jadi kita kena buka banyak kerja ni. Handbrake. Pakai handbrake kena buka. Mula kita buka tayar. Buka ni sober. Sober pun dia nak tukar baru. Banyak kerja. Alright, kita layan lah. Ni stabilizer link kecil ni pun nak tukar juga. Dia pecah. Dia pun dah beli semua. Dah beli barang. Alright. Okay, mula-mula saya akan buka ni lah. Brek ni dengan bearing. Bearing ni, ni kaliper ni, ni kena buka semua. Brek ni yang buka, kita kena gantung. Buka bearing dulu. Alright. Okay, settle lah. Buka ni brek kaliper. Kita akan buka ni. Nak buka ni kita kena buka embrek ni kan. Kita kena longgarkan dulu dalam tu. Embrek tu kena longgarkan dulu baru boleh buka kabel ni. Kalau tak main susah lah, sampai tua tak akan lepas. Okay, lepas ni kita akan buka ni lah. Tu set ni pun saja kena buka sekali ni. Kaki clipper ni eh. Alright. Okay, kita buka ni sebenarnya eh. Ni ada yang buka karbon, dah buka karbon, karbon ni. Ni buka. Dan ni ada satu nut ni untuk lock, untuk break disc ni eh. Kita akan buka karbon ni. Kalau ketak, kita ketuk-ketuk je. Kita ketukkan keluar. Settle eh. Lepas kita akan buka bearing ni. Kita akan keluarkan ni hub ni. Hub ni untuk ni bearing belakang ni. Alright. Okay, ni saya dah keluarkan dah bearing ni. Nut ni saya 30 eh. Ni saya dah tarik keluar. Kita tarik keluar benda ni. Bearing ni, hub ni eh. Tu bearing dia pakai balik. Bearing sebab okey lagi, dia tak nak, dia tak beli, dia tak pakai balik. Pakai balik lah. Ini dia punya ni eh, ABS eh, sistem dia, sensor dia ni. Ni kan kena buka belakang ni. Tu buka, keluarkan juga. Ini kita simpan sini. Right. Ini kita simpan sini. Kita simpan sini. So kita akan buka ni lah cover ni eh. Nombor ni 1, 2, 3, 4. Buka sistem sekali. Alright. Okay, settle ni macam ni eh. Ni dia kabur tadi buka. Ni sebelah bawah untuk ni, untuk gantung ni. Ni eh, back clipper. Alright. Kita akan buka ABS ni, buka tadi. Satu lagi ni. Yang dekat ni, body ni. Alright. Okay, siap. Buka ni, kita akan buka ni lah. Sober eh. Ni, buka ni. Sangkut yang ke knuckle ni. Satu, sober punya. Dua, dengan ni, chamber tengah. Stabilizer ring ni kecil ni, buka. Lepas tu depan ni satu eh, yang dekat peha ni satu dalam ni. Nampak tak? Nampak tak? Lepas tu ni ni peha ni. Nampak tak? Tu peha tu. Buka. Kalau ada wire ni, wire ke kabel ke apa, ni buka eh. Jangan sampai ke peha ni.
Alright, ini kita akan buka satu. Alright. Okay, siap. Saya dah buka ni, kat ni eh. Yang ni kendian eh, jangan buka dulu. Nanti kalau tak boleh lulus nak tu. Skru tu boleh lulus. Ni kita buka ni, sate kecil eh belakang. Daripada jeding. Okay, ni bus semua pecah. Ini kan nanti kita tuangkan ni dulu. Kita buka ni, kita akan buka ni. Cembur ni. Mau buka tu sekali. Okay, jek sikit lah. Kalau tu buat jek sikit. Alright. Okay, siap eh. Saya buka ni. Lepas arm dia. Tengah ni, chamber dia tengah tu. Ni saya ada marking sikit lah. Supaya senang lah. Pasang tak lari sangat lah kan. Chamber dia kan. Tayar terkangkang untuk masuk dalam. Okay. Ini dia punya ni. Kulangan jempan atas dia ada buka. Boleh buka ni eh. Nak ni eh. Biasa seluruh ni akan loose ni. Kan silap buka. Okay, ni dah buka. Tapi lepas tu kita akan ni buka ni kulangan jempan pendek eh. Alright. Okay, dah siap buka ni chamber untuk kulangan jempan pendek. Ni tak payah buka lah. Sebab saya nak buka sekali satu set sekali kan. Tak payah buka lah. Kita buka tu pohon tengah. Alright. Buka. Dah tergantung eh. Okey, ni panas 17 eh. Kita itu. Ni tadi dah sangkut satu nak nombor 12 ni. Untuk kabel ni. Embrek ni buka sekali eh. Right, kita buka tu. Okey, tu. Saya dah buka dah. Ni benda perut ni pun dah jatuh. Kita akan keluarkan lah apa. Skru tu kita akan keluarkan. Kita akan keluarkan ni perut ni. Alright. Okey, ni eh, dah keluar eh. Memang kerja rumit sikit lah. Tapi boleh kita buat dia. Ni dah keluar. Ni bus ni tak pecah pun. Nampak? Okey lagi. Dia nak tukar. Ni kalau pecah pun kita boleh fresh. Jadi benda ni baru RM30 je mounting ni. Bus ni kan. Tu fresh kantor engineering fresh lah. Kalau benda ni tak tahu sebab ni berapa ratus tak tahu lah satu ni. Ni dah beli baru, kita masuk lah baru. Ni tulang anjing pendek eh. Tadi cakap ni, tengok. Tulang anjing dia pun dah pecah mak tu. Patut dia, tayar dia makan. Makan luar tayar dia. Mungkin dia elemen tak dapat lah. Tak boleh dapat lah. Nampak, tu. Pecah eh. Ni pun dia dah beli baru juga. Ni satu set lah, kita buka. Tak apa, senang. Alright. Lepas ni kita buka sober ni. Sober ni kita di belakang. Belakang ni. Dalam eh. Tu. Ada dua nut tu. Kita akan buka lah. Alright. Kita buka ni keluar sober. Sebab dia tukar sober dengan tukar. Dah tukar sober lah. Dengan sekali lah. Alright. Kita buka eh. Ni letak tepi dulu. Okey, saya dah buka eh. Ni so, nut ni. Cerita ni nombor skru 14 eh. Ni. Baik. Tak situ je. Lepas tu buat saya seorang. Jadi saya tak jack dulu lah. Nak pandai macam ni kita jack ni. Sobor ni. Supaya tak jatuh terus lah. Nak buka nut tu pun longgar. Orang ini kita lepaskan nanti eh. Ke bawah. Alat kita boleh keluarkan sober ni. Okey, sober dah keluar. Kita angkat lah. Kat sini. Okey, siap eh. Cara ni buka pembukaan yang dulu. Barang sober, peha dia, apa nama saya tak tahu lah. Orang panggil peha je. Ini logo arm, untuk anjing. Itu tulang anjing yang pendek. Ni disc brake dia eh. Tu bearing dia. Alright, kita sambung pemasangan pula nanti. Alright. Okey, ni eh saya nak pasang yang baru lah. Ni dah buat yang dia owner beli. Kita pasang balik ni tulang anjing ni yang pecah tu. Dia ada yang beli baru. Ni kita lagi eh. Okey, ni yang baru lah. Owner beli. Madenko. Dia ada apa eh?
kaki kanan lain tau, eh sama. Setengah orang tu boleh je kaki kanan. Jadi dia benda ni terbalik tak terbalik luar dalam je. Lengkung ni mungkin lengkung ni ke bawah. Lengkung dia ke bawah gini eh. Bukan gini. Bukan jejak. Alright. Ni kru ni pakai balik lah. Sudah dia pakai balik. Alright, kita pasang lah. Okey, siap pasang ni. Tuan anjing ni kita akan pasang lah. Masukkan lah. Alright. Okey, siap masuk ni. Ni. Tu dia kena ikat dalam tu. Nak dalam tu. Kru dalam dia ikat jangan benda jatuh, kita naikkan sikit. Baru kita ikat ni. Ketatkan. Dia ketat bos sana senang pecah. Alright. Jadi kita akan pasang ni lah. Saya akan pasang suba. Pasang suba, pasang apa lah semua. Alright. Kita layan lah. Okay. Ni suba belakang eh. Saya tukar spring eh. Ni macam tak. Bukan sama cara macam depan je lah. Ni lock dia. Spring ni belakang masuk lock dia. Okay. Kita tarik. Kita pasang. Okay. Alright. Siap. Okay, siap. Pasang suba. Akan kita pasang logo arm pula. Siap semua lah. Alright. Okay, ni pasang logo arm lah. yang baru eh. Ni siap punya sate dia. Cuba laser dia. Kita pasang lah. Alright. Okay, siap eh. Pasang belang anjing, logo, logo arm. Okay. Jadi kita akan pasang bearing ni. Eh. Alright. Semua. Baik-baik ni lah. Ni kabel ni kita pasang terus. Clipper ni. Alright. Okay eh. Siap eh sebelah kanan. Alright. Semua siap pasang. Okay. Alright. Kan. Next kita sebelah pula kiri eh. Alright. Okay. Ni saya nak buka yang sebelah pula lah. Sebelah kiri eh. Ini sama macam sebelah kanan juga lah. Sama je ni cara dia lah eh. Tengok bus yang pecah pula. Semua nak tukar ni. Alright. Kita layan. Okay. Siap eh. Buka semua sekali eh. Ni kan tengah sobo. Ni saya dah buka. Baik. Kabel-kabel semua buka. Kaliper brake dah buka. Ni tengah tunang anjing. Semua yang saya dah longgar. Kita nak angkat keluar. Ni kan saya nak buka ni. Eh. Macam belakang biasa. Macam belakang ni. Eh. Nak dulu eh. Alright. Okay. Mula-mula kita akan lepaskan yang atas dulu eh. Alright. Yang tulang anjing panjang. Okay. Dah lepas. Lepas tu kita akan buka ni lah. Yang dekat peha ni eh. Dengan sobo. Alright. Ni yang lupa eh. Nanti kan buka eh. Ni kau boleh buka ni dulu lah. Alright. Sate ni. Kita buka ni. Skru tu. Skru pula. Nut tu. Ni kan luar bus dia pecah. Depan ni kita akan buka ni lah. Alright. Kalau ketat ni kan. Kalau rasa tu kita check sikit lah. Baru dapat naik. Baru senang nak buka skru tu. Alright. Settle. Ini dah buka arm dah. Okay. Ini lubuk arm ni. Bus yang patut pecah. Buat tu. Pecah. Nampak. Oh, dah pecah. Itu kita akan buka tu lah. Keluarkan semua. Ini sebuah anjing. Panjang. Okay, kita keluarkan. Buka tangan anjing pendek ni kan. Keluarkan peha ni. Alright. Okay. Settle. Buka telur anjing eh. Telur anjing dah boleh. Buka ni dulu. Saya kesan. Buka ni dulu. Baru buka tu eh. Boleh lose lah tak. Silap. Silap buka. Okay. Dah buka panjang. Dah buat macam ni. Dah buka. Ni bus dia pecah dia eh. Ni pun. Tinggi sate dia. Kita beli link kecil ni. Pecah juga. Alright. Kita buka ni lah. Sobo eh. Alright. Okay. Settle. Buka sobo. Alright. Tukar spring ni. Tukar ni. Tukar spring kan tu. Tukar sabu baru. Okay. Kita buka peha ni. Alright. Okay. Ni kita buka ni. Hati. Hati pula. Tulang anjing yang kecil eh. Yang pendek eh. Yang pendek. Ni sebab bus dah pecah juga. Nak bukan nak gila. Keluarkan eh. Ni dah jam.
Dia dah makan nut tu, screw tu. Susah nak buka. Ni dah buka ni, jatuhkan ni dulu. Jatuhkan ni, apa pun jatuhkan, baru buka tu. Dia akan jatuh, dia dah longgar tu kan, dia akan jatuh. Baru buka tu, senang. Alright. Okay, settle eh. Jatuh lah peha ni. Ni lah, pecah dah. Pulang anjing pendek. Pecah, okay, ni bawa dalam dah. Pecah juga. Alright, kita tukar lah. Lepas tu kita akan buka ni. Sober tu eh. Okay, sekarang kita akan tukar sober eh. Tukar sikit dan buka spring. Ni kita tarik cam lah. Cam tarik. Tarik penarik spring ni. Alright. Ni pakai gun agak boleh senang. Senang kan. Dulu saya baru mula-mula belajar dulu memang pakai tangan lah. Ni pakai spanner biasa, pusing. Memang lambat lah. Itu baru-baru belajar dulu lah. Alright, kita akan buka ni. Alright, dah tarik eh. Ni nasi renggang. Ni sebuah nasi renggang dan longgar lah spring ni eh. Dia kalau belakang senang sikit. Kalau depan memang susah sikit lah eh. Yang depan memang susah sikit. Belakang ni skru dia ni, nak batang ni panjang. Jadi dia tapak dia pun lain, senang. Baik, kita akan buka ni eh. Bok 17 eh. Boleh ni. Dulu pun saya buka ni belajar pakai tangan ni. Kan belajar pakai tangan berapa susahnya kena sekat dulu. Sekarang zaman dah tu kita upgrade sikit eh. Alright. Okey, buka eh. Ni kita buka tapak ni eh. Ni kalau boleh tarik ni betul-betul tarik eh. Jangan tak tarik nanti melenting eh spring ni. Alright, kita buka ni tapak dia. Atas ni eh. Tapak ni ada satu. Ni ada getah dia. Ni ada tapak dia eh. Ni tapak dia. Biasa kalau orang nak tinggi yang nak jet belakang tu, dia akan pakai tekuk getah ni. Tapak ni. Tekuk yang tebal sikit. Dia akan tinggi lah jadi kereta sikit eh. Alright, kita akan buka ni tekuk. Toko baru eh. Okey ni baru. Kita keluarkan klip ni lah. Eh. Tekan ni. Keluarlah dia. Okey keluar. Ni gasnya. Owner yang beli eh. Lepas tu. Kita akan masukkan ni dulu lah. Eh. Ni kat sini duduk dia. Dalam ni. Untuk penahan letakkan ni. Dengan getah ni untuk penahan pasir supaya masuk tak masuk sini eh. Cover getah ni, boot ni, kita masukkan ni. Ni kalau pecah ke apa, tukar baru eh. Alright. Dah masuk, kita masukkan dalam sini eh. Alright. Masukkan sampai habis eh. Sekejap eh. Okay, dah masuk eh. Ni tapak ni masuk dengan masuk. Ini pun atas dia tapak dengan eh. Alur dia ni, lekuk dia ni, masuk kat sini eh. Okay, alright, kita masuk. Macam mana kita buka, macam mana macam tu kita masukkan. Okey, siap eh masuk eh. Alright. Ni kalau boleh kita buka ni. Baring kan. Kita pasang tu kalau dia baring diri kan lah. Supaya dia masuk longkang dia eh. Alright, kita buka ni. Okey, siap eh. Kita akan masukkan balik eh. Alright, masuk balik lubang tu. Settle. Okey. Sebelum tu saya akan pasang peha yang baru eh. Ni. Baru eh. Masukkan dulu. Okey, ni yang baru. Pasang ni. Tulang anjing yang pendek dulu. Alright. Okey, siap pakai tu. Pasang tulang anjing ni. Kita pasang lah. Alright. Okey, kita pasang sobok arm tu. Kita pasang sobok eh. Alright. Kita boleh jet dulu lah. Senang. Sobok ni naikkan. Sebab saya seorang. Saya akan tahan tu nak pasang skru kat nut kat atas tu kan. Susah. Alright. Okey, lepas ni saya akan pasang tulang anjing panjang eh. Alright. Naikkan, naik. Saya akan naikkan tu, lubang arm tu sekali. Alright. Okey, sebelum pasang tu, kita jack ni dulu. Jack bagi tinggi sikit, baru ikat yang dekat per tu eh. Situ. Baru kita ikat. Baru dia naik atas. Kalau tak, kalau bawah nanti bus tu akan pecah. Kereta akan turun. Akan benda ni akan naik. Begitu kita rasa gantung kita ikat ketat. Ni dia tak main tu, bus takkan main tau. Dia main getah tu je. Dia tak ada bearing gitu. Dia akan naik, pecah. Benda tu boleh senang pecah. Bus tu eh. Alright. Okay, siap.
pasang nih logo am logo pasang tulang anjing ya panjang ya gini ya sini ya hukum ke bawah ya pasangannya dulu pasang dulu pasang nih ini kan alright itu pasang nih sekali busati nih eh tuh eh nampak dia lah tu pasang dulu alright okey siap pasang saat ni tulang anjing panjang ni buku sini dekat okay. Ni kami tadi longgarkan dulu tau baru kita jack sikit masukkan ni nak masuk semua boy kit yang saya tengah jack ni kita ikat kuat ni kalau kita jatuhkan takut buku dia akan pecah memang pecah juga ni alright ok siap eh jack dulu sikit baru ikat semua dalam semua ni cuba check sampai dalam tu chamber anjing pendek semua ikat ok alright jack baru ikat. Alright, kita turun. Lepas ni kita akan pasang ni knuckle dengan bearing eh. Alright. Okey, sebelum tu pasang ni. Wire dengan ABS dengan ni handbrake eh. Alright. Dengan ni untuk kabel hose ni, handbrake clip ni eh. Alright. Okey, sebelum pasang ni knuckle untuk ni, tapak untuk tapak untuk ni kaliper berat eh kita pasang sensor pun ni ABS ni tak susah nanti alright ni ya kat sini ya ha ni ok kita masukkan ni eh sensor dah masuk masukkan ni begini eh cara ni eh kita akan masukkan benda alat piring ni cover ni alright. Okay. Siap ni masukkan ni ikat eh 4 biji eh 10 ni. Right. Okey, lepas tu masukkan ni eh brake ni disk eh. Saya buka dengan disk sekali sekali jalan. Senang. Ni letak grease sikit masuk. Okey, siap masuk, ikat, masukkan cover ni. Untuk kita pasang ni tapak ni untuk knuckle ni. Alright, kita pasang sini. Siap, kita pasang knuckle ni. Pasang handbrake dulu, pasang knuckle. Dia pasang naga lah. Kaliper ni. Alright. Okay. Siap eh. Pasang eh. Alright. Pasang handbrake dah siap. Dalam pun kita dipasang. Dia ajar balik handbrake eh. Alright. Okay lah. Sekian lah kan. Daripada saya eh. Cara-cara ni. Tukar S-over. Over arm. Depan dengan belakang eh. Wajah cam pro. Alright. Ada next lagi job nanti saya akan buat video lah. Alright. Sekian saja. Assalamualaikum.